Masih dalam rangkaian Hari Kebangkitan Nasional, Wakil Gubernur Sumatera Utara Nur Hazizah Marpaung memimpin rombongan ziarah ke makam pahlawan yang dihadiri para legiun veteran, ASN, organisasi kepemudaan dan masyarakat, mahasiswa, pelajar, serta tokoh masyarakat. Kita memang ada imbauan ini memang wajib karena di situ juga ada pengetahuan, ada info-info terkini dan lain sebagainya, tapi harus bijak. Pada kesempatan tersebut, Nur Hazizah mengajak masyarakat Sumatera Utara untuk lebih bijak menggunakan media sosial dengan tidak menjadikan medsos sebagai pengumbar kebencian dan memecah belah masyarakat. Dari Kota Medan, Dinas Kominfo Sumut melaporkan.